السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mulakan dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah, dan kita niatkan pahala bacaan kita itu kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda, para syuhada, para salihin, para awliya Allah, dan tidak ketinggalan juga pada arwah keluarga kita, datuk nenek moyang kita, ibu bapa kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah terlebih dahulu daripada kita meninggalkan dunia yang fana ini kembali ke alam baqa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. الحمد لله شكر كتاب قد الله سبحانه وتعالى بأتس لمبه قرني الله. Kita masih lagi diberi peluang untuk berada di dunia yang fana ini. Mudah-mudahan dengan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu akan dapat meningkatkan lagi amalan-amalan kebajikan yang kita akan bawa bekal untuk negeri di akhirat nanti, insya-Allah. Dan pada hari ini kita berada dalam bulan Syaban. Kita sama-sama memohon kepada Allah memberkati kita dalam bulan Syaban ini, dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan lagi usia kita sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak lebih kurang dalam 24 hari lagi, hari ini 5 Syaban, bulan Syaban insyaAllah 29 hari, jadi lebih kurang dalam 24 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan yang telah sama-sama kita lalui sebelum ini, insya-Allah. Untuk sedikit tazkirah kita pada pagi ini, suka saya petik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagaimana yang saya sentuh dalam bulan lepas tentang Isra' dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi
satu pingat, pingat penghormatan, bukan Tan Sri, bukan Datuk, bukan Tun. Allah kurniakan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu pingat yang amat berharga. Yang mana pingat itu, kalau dapat, kita pun ingin sama mendapat sebagaimana yang Allah kurniakan kepada Nabi kita. Pingat yang Allah kurniakan itu iaitu pingat hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba ni. Allah telah mengiktiraf Nabi sebagai hamba dia. Itu satu penghormatan yang amat besar. Pada pagi ini, kita nak tengok sedikit macam mana kita nak dapat juga pingat yang Allah kurniakan kepada Nabi kita itu, iaitu pingat sebagai hamba Allah. Di mana dalam firman Allah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di mana dalam ayat ini, daripada ayat 63 hingga 74 surah Al-Furqan, Allah telah mencirikan sifat-sifat hamba Allah yang mendapat rahmat daripada Allah. Maka kalau kita nak jadi hamba Allah sebagaimana Allah telah mengiktiraf Nabi kita sebagai hamba dia, kita pun nak Allah SWT mengakui bahawa kita ni adalah hamba dia, maka kita juga hendaklah bersifat dengan sifat hamba tersebut yang disenaraikan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74. Boleh rajuklah. InsyaAllah pada pagi ini tak ada siapa habislah. Saya akan sebut so 2-3 sahaja. Nak habis takut masa lama. Kita insyaAllah bila masuk waktu syuruk, kita akan berhenti insyaAllah. Kalau lebih pun lebih sikit je lah. Jadi di antara sifat-sifat hamba Allah yang disenaraikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan itu, yang pertama, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang diradai oleh Allah ialah mereka yang berjalan di bumi ini dengan sopan santun, dengan comel, jalan di muka bumi ini dan keadaan sopan santun, ada titik terkening. Dan apabila mereka berjalan ini penuh adab, dan bila berjumpa dengan orang-orang yang berlakuan tidak senonoh ataupun orang-orang jahil, mereka ini berkata salam, perkataan-perkataan yang selamat. Kita kadang-kadang berjalan di muka bumi Allah ini,
kita tak sihir dalam keadaan sombong. Bangguk. Motor, takabur. Tak sihir. Kita hendaklah berjalan dengan sopan santun. Tetik terkening. Bila berjalan di muka bumi ini, kita tak usah tanya, tak usah nilai orang. Kita nilai diri kita. Kadang-kadang kita suka menilai orang. Kata orang ni takabur, sombong. Berdasar kepada luaran kita tengok. Macam Imam Abu Hanifah, ada orang yang menilai dia, mengatakan Imam Abu Hanifah ni suka berlagak. Pasal apa? Pasal Imam Abu Hanifah suka berpakaian cantik, jenama-jenama yang hebat dia pakai. Maka orang kata, orang tuduh dia, ada orang tuduh dia tak menasabah, tu guru pakar jenama tak sesuai dengan tu guru pakar pakaian. Orang jenama itu ni tu guru ni kena pakar, hok biasa-biasa, hok huduh-huduh umpamanya. Bila orang tanya Imam Abu Hanifah kenapa dia berpakaian demikian, maka dia jawab, wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Aku dapat nikmat Allah, Allah bagi pada aku. Kerana Imam Abu Hanifah dia buka kedai tekstil, jual kain. Dia buka kedai jual kain. Jadi dia pakai baju, dia pilih kain-kain yang comel untuk menghadap Allah. Pilih yang terbaik. Bukan kerana dia bermegah-megah, bukan kerana dia sombong. Kerana ulama-ulama ini memang jaga diri dia. Jadi itu sifat yang pertama. Berjalan di muka bumi penuh tetap tenang, tak ada sifat sombong, bangga diri dan sebagainya. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan mereka yang dirajai oleh Allah ini, yang menjadi hamba yang dirajai oleh Allah ini, tekun dalam mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malamnya, sujud dan berdiri. Dan sifat hamba Allah juga, mereka ini tekun dalam beribadah. Tekun ni, kalau kita tengok dalam perkataan Melayu ataupun kita biasa dengar dulu cikgu-cikgu sekolah, dia sebut dua perkataan, rajin dan tekun. Belajarlah dengan rajin dan tekun. Cikgu-cikgu pesan nasihat kita, mu nak belajar, belajar biar rajin, belajar biar tekun. Serupa kau rajin dengan tekun? Tak serupa. Kerana itu sebut dua, rajin dan tekun. Nak jadi tekun tu dia kena rajin dulu. Kemudian bila rajin tu kena tekun. Tekun ni kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Arabnya, kita sebut istiqamah. Tekun. Mana beribadat dengan tekun? Maknanya beribadat dengan konsisten, dengan istiqamah. Buat seumur.
nak buat semua. Tidak rajin. Kalau rajin ni dia buat, dia buat sehari lepas tu esok dok, lusa dok, tulak dok. Bulan depan pulak kalau nak buat pun, ataupun tahun depan pulak kalau nak buat. Atau asyik. Melakukan amalan dengan tekun. Nah, itu sifat. Sifat hamba Allah. Nak jadi hamba Allah, kena beribadah dengan tekun. Dengan istiqamah. Itu sifat yang kedua. Kemudian disebut lagi dalam ayat tersebut. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Mereka yang menjadi hamba Allah ini sentiasa berkata, berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan dia daripada neraka. Rabbana sirf anna azab jahannam. Minta Allah supaya jauhkan kita daripada azab neraka jahannam. Inna azabaha kana gharama. Kana azab neraka jahannam ni begitu perik. Bukan benda yang lekeh-lekeh neraka ni. Walaupun ada orang mempermain-mainkan, yang mana cara dia mempermain-mainkan ini boleh membuat keluar akidah dia. Ada orang dia kata, duk ceramah, duk seroyak jauh neraka. Aku suka masuk neraka dia. Bapa suka masuk neraka dia kata dalam neraka ni banyak artis-artis. Boleh tengok konsert peri dengan aku. Ada orang menyanyi gitu. Dia ingat dengan aku ni benda main-main. Benda yang begitu pedih azab dia. Yang mana kita sepatutnya setiap hari, setiap masa dan ketika ingat azab Allah ini. Dan minta berlindung dengan Allah daripada terkena azab yang pedih ini. Itu sifat hamba Allah. Sifat hamba Allah. Yang mana kita semua nak jadi hamba Allah. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu tempat penetapan, tempat tinggal yang amat buruk. Kita tengok definisi neraka. Definisi neraka ataupun ta'rif neraka, ta'rif syurga. Syurga dita'rifkan suatu tempat nikmat yang dikurniakan oleh Allah pada hamba-hambanya yang taat. Di dalamnya tidak ada sedikit pun yang tidak nikmat, malaikat nikmat berlaku. Itu syurga. Tak ada sedikit pun susah dalam syurga. Nak cari titik ataupun saat rasa susah di syurga, tak ada. Atas dunia ni orang kaya setara mana, nikmat besar setara mana, atas dunia ni masih ada susah. Nikmat. Nak makan sedap, kena pergi kedai beli. Kena buh minyak motor, kena buh minyak kereta nak pergi beli. Kemudian bila awak balik rumah nak makan ayam, kena buat perut, kena buh minyak, kena masuk dalam kuali, kena bakar dan sebagainya. Susah. Ada susah dia juga. Di syurga tak ada. Nak makan ayam,
remuh mari lalu depan kita. Tak ada sesuatu pun. Nikmat di syurga, nikmat yang sebenar-benarnya. Tak ada sesuatu di abu. Itu syurga. Atas dunia, tidak sebenar nikmat. Makan sedap, ketika makan itu sedap lah. Lepas tu bila penuh perut, pergi tempat tak sedap pula. Pergi tempat tak sedap pula. Kalau payah nak tubik pula benda tu, kau tak sedap. Itu atas dunia. Neraka? Neraka satu tempat azab. Di dalamnya tidak ada sedikit pun nikmat. Azab belaka. Nak minum? Boleh minum. Tapi minum air zaku. Makanan daripada buah zaku. Boleh makan. Tapi makan tu makan yang menyakitkan. Itu neraka. Jadi neraka bukan tempat main-main. Ya, bukan tempat main-main. Kemudian kita ambil satu lagi lah sebagai penutup sepak hamba Allah ini. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Sifat orang yang mendapat title hamba Allah ini juga, iaitu apabila mereka memperbelanjakan harta dia. Dia ada harta, ada wang, ada harta yang Tuhan bagi pada dia yang boleh dia belanjakan. Maka dia belanja tidak melampau, dan dia belanja tidak kedekut, bahkan tengah-tengah antara dua tu. Sifat hamba Allah juga, dia ada harta, dia belanja bukan boros dan tidak pula kedekut, duduk tengah-tengah. Kerana itu kita lihat di antara keistimewaan Islam. Keistimewaan Islam, Islam ni duduk jalan tengah. Ambil benda yang duduk tengah-tengah. Sebagai contoh tadi, ada harta belanja tidak boros dan tidak kedekut. Ada duduk tengah-tengah. Itu dari segi perbelanjaan. Kita tengok dari segi akidah kita juga, akidah umat Islam ni, kalau dibandingkan dengan akidah atas dunia hari ni, duduk tengah-tengah juga. Kita percaya Tuhan satu, hati tengah-tengah. Allah yang satu, duduk tengah-tengah. Tengah-tengah antara, tengah-tengah di antara dua perkara, iaitu satu, atas dunia ni kita tengok ada orang percaya Tuhan banyak. Tuhan tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kalau kita tengok dalam Kristian, mengatakan bahawa Tuhan tiga. Tuhan tiga. Kita Islam Tuhan satu, tengah-tengah satu. Tengah-tengah satu pasal apa? Kita duduk di tengah di antara orang yang percaya banyak Tuhan, ramai Tuhan, dengan orang yang tak percaya Tuhan langsung. Ada atas dunia ni tak percaya ke Tuhan langsung. Golongan etis. Itu tak ada Tuhan langsung. Kau tu pula Tuhan banyak, banyak doa lalu. Kita duduk tengah-tengah. Tuhan so. Tuhan tidak banyak. Tuhan tidak tak ada. Tuhan ada. So. Satu je Tuhan. Itu satu keistimewaan. Satu keistimewaan. Bahkan keistimewaan atau benda kebaikan ni kadang-kadang orang nak berlaku. Tapi cara tak kena. Dalam Kristian pun bila orang kata, apa mucaya Tuhan? Siapa tiga? Dia kata, dok. Tiga dalam satu. Tak. Hanya dia sebut juga satu tu. Pasal satu ni muda comel. Tidak tiga, dia kata. Tiga dalam satu.
Tiga tu satu, satu tu tiga. Apa ni pala dia tu? Tiga tu satu, satu tu tiga. Dalam apa ni Hindu, dalam Hindu saya kebetulan mengajar juga apa ni Moro, tengok agama Hindu. Rupa-rupanya agama Hindu ni dia percaya Tuhan satu juga dia. Bagaimana jadi ramai? Dia nak tunjuk satu juga dia. Tuhan satu. Bagaimana jadi ramai? Jadi ramai tu kerana Tuhan yang satu tu dia tak si monopoli kuasa, maka dia bagi pada Tuhan-Tuhan lain. Ha, dia kata tak si monopoli kuasa, maka dia latih Tuhan-Tuhan lain pun. Itu cara tak betul. Kita akidah kena betul, yakin. Kerana itu di antara ayat ataupun surah yang selalu kita baca dalam surah ini, Nabi SAW dalam satu pesanan dia kepada kepada Aisyah, di antara pesanan dia kepada Aisyah, dia kata mu sebelum mu tidur mu kena khatam Quran. Nak tidur kena khatam Quran dulu, Nabi kata. Banyaklah Nabi suruh, salah satunya Nabi suruh Aisyah khatam Quran. Jadi Aisyah jawab macam mana nak khatam. Maka Nabi kata baca qul Allah tiga kali sebelum tidur. Dalam qul Allah itu menunjukkan bahawa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat tumpuan. Tempat kita nak jumpa, nak minta tolong, tak ada tempat lain, Allah. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak serupa dengan apa benda sekalipun. Itu tauhid kita, akidah kita dalam meyakini bahawa Tuhan itu satu, cara yang betul. Walaupun dalam agama lain kata dia Tuhan satu juga, tapi cara dia tak betul. Dia nak satu tu kerana satu ni jalan tengah, jalan tengah. Sebagai penutup, so lagi nak sebut tentang jalan tengah, sifat berani. Sifat berani juga jalan tengah, benda yang duduk tengah. Di antara dua sifat, sifat penakut, so lagi sifat terlampau berani. Islam nak sifat berani. Islam tak say sifat penakut, Islam tak say juga sifat terlampau berani. Sehingga bila terlampau berani, dia akan jadi terbonah. Terbonah, dia jadi terbonah kerana terlampau berani. Tak say, Islam tak say, terbonah tak say. Islam nak berani. Bagai contoh kita nak ditayang dah, kena tengok kiri kanan. Itu bukan bermakna kita penakut. Kita berani, kita tengok. Penakut ni, orang nak lintas jalan, dia tengok kereta jauh pun. Alik ni kereta jauh lagi. Kereta tak sih. Takut. Itu penakut. Terlalu berani mana? Dia lintas jalan, dia tak tengok ke kanan. Orang kata, lori tu. Lori. Lori. Dia tepuh-tepuh. Dia ingat lori tu serupa tubuh. Orang biasa. Itu orang yang terlampau berani tak sih. Itulah sedikit tazkirah kita, insyaAllah. Kalau ada peluang lagi akan datang, kita akan sambung lagi lah. Ibadur Rahman itu untuk jadi hamba yang Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan